Departemen Komunikasi Informasi dan Media atau KIM DPP LDII dan LDII News Network atau LINES menggelar musyawarah kerja pada 3 hingga 4 Desember 2022. Musyawarah kerja tersebut dalam rangka menyusun program kerja 2023 sekaligus mengevaluasi kinerja tahun 2022. Ketua DPP LDII Bidang KIM DPP LDII Ruli Kuswahyudi mengatakan, dunia kreatif semakin berkembang. Peran generasi muda saat ini sangat dibutuhkan karena digital kreatif adalah pasar untuk usia milenial. Ia menilai kendala utama adalah sedikitnya SDM yang mau berkontribusi langsung. Memang dari evaluasi kita 2022 ini, tidak hanya di DPP, di daerah-daerah juga kita minta masukan, kendala utamanya adalah SDM. Maka di tahun 2023 ini, KIM dan LINES akan mengadakan pelatihan, mengadakan rapat, mengadakan workshop, dan juga roadshow. Kita akan coba adakan roadshow ke daerah-daerah, beberapa daerah yang kita targetkan untuk lebih meningkatkan, meratakan kualitas SDM kita. Karena ini menjadi kebutuhan dari daerah-daerah berdasarkan masukan yang kami tampung, kami terima, seperti itu. Pada program kerja 2023, LINES akan kembali mengadakan pelatihan jurnalistik secara tatap muka. Pihaknya juga mengakomodir DPW-DPD, pondok pesantren, dan sekolah di lingkungan LDII yang menginginkan pelatihan jurnalistik. Selain melaksanakan musyawarah kerja KIM dan LINES, acara yang disponsori oleh BMT Rukun Abadi dan KAR itu juga diisi pelatihan pembuatan skrip video feature oleh Ketua Departemen KIM DPP LDII Ludi Cahyana. Dengan harapan, tahun 2023, kru LINES banyak memproduksi konten human interest. Kegiatan itu diselingi senam barokah dan permainan yang melibatkan semua peserta dengan harapan kru LINES makin solid. Acara itu sebagai wadah menjalin kerukunan dan kekompakan para kru LINES. Diharapkan, pada 2023, tepat satu dekade LINES dibentuk, kuantitas dan kualitas konten yang diproduksi semakin inovatif dan kreatif, serta SDM di seluruh Indonesia merata, sehingga dapat memberitakan kontribusi LDII terhadap bangsa dan negara. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.